Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa kembali di ME Tutorial. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang YouTube ya. Jadi saya kedatangan HP Oppo untuk seri model ataupun tipe Oppo F1F yang dikeluhkan pemilik ya, yang dikeluhkan pemilik HP ini tidak bisa membuka YouTube teman-teman. Jadi ketika kita buka YouTube muncul versi YouTube sudah usang dan tidak ada pembaruan yang tersedia untuk perangkat Anda. Buka youtube.com di browser Anda. Oke, jadi masalah YouTube usang seperti ini kebanyakan dialami pada HP Oppo teman-teman, terutama di HP Oppo yang masih menggunakan versi Android ataupun versi OS 5.1. Untuk versi 6.0 kemungkinan masih bisa digunakan. Oke, kita coba cek di setelan ya untuk Oppo F1F. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari menu tentang ponsel. Dan di sini untuk versi Android bisa kita lihat 5.1.1. Jadi ini adalah Android Lollipop teman-teman. Meskipun kita perbarui melalui Google Play Store. Kita coba ya, kita cari di Play Store. Kita ketikkan YouTube ya, dan tujuan untuk pembaruan aplikasi supaya bisa kita gunakan kembali. Oke, di sini muncul mencari YouTube. Aplikasi ini tidak akan berfungsi untuk perangkat Anda. Jadi yang mengalami masalah seperti ini tidak hanya pada Oppo F1F ya, tapi di semua Android 5.1 ataupun Lollipop ya. Untuk HP Oppo biasanya dialami pada Oppo F1F, kemudian Oppo A37, kemudian Oppo A57 yang menggunakan Android 5.1, kemudian Oppo F1S yang menggunakan Android 5.1. Jika dari pihak Oppo masih ada pembaruan, kita bisa lakukan pembaruan sistem teman-teman dengan tujuan untuk mengupgrade versi yang terbaru jika terdapat pembaruan untuk Android 6.0 ataupun Marshmallow ya. Tapi di sini versi ini sudah terbaru, jadi sudah tidak bisa kita update lagi. Lalu bagaimana caranya jika kita tetap ingin menggunakan YouTube ya? Jadi untuk cara pertama, kita bisa masuk ke menu setelan dulu, kemudian masuk ke manajemen aplikasi, kemudian diinstal. Kita cari YouTube teman-teman, kemudian kita pilih hapus data, lalu oke. Kita tunggu sampai proses hapus data selesai. Jadi untuk penyebab dari YouTube usang ataupun YouTube sudah tidak bisa digunakan, itu permasalahan ada di versi OS ya, ataupun versi Android. Jadi ya, kita salah satunya bisa lakukan pembaruan sistem ya, kalau terdapat pembaruan sistem ataupun upgrade ya, kalau mau permanen teman-teman. Kalau nggak ada ya kita bisa hapus data seperti ini, tapi ini selalu gagal kita lakukan hapus data. Oke, sudah berhasil kita hapus data ya. Sekarang kita coba keluar, kemudian kita buka kembali YouTube-nya.
Oke, dan sampai di sini YouTube bisa kita gunakan kembali, teman-teman. Tapi ini hanya berlaku sekali klik ataupun sekali buka ya. Jika kita tutup, kita hapus di menu recent, maka YouTube akan tetap tidak bisa kita gunakan lagi. Ini bisa kita gunakan. Kemudian kita coba tutup aplikasinya, kita buang dulu di recent. Nah, kemudian kita buka kembali. Tetap seperti ini ya. Itu untuk cara pertama. Jadi kita harus sering-sering hapus data. Kemudian untuk cara yang kedua, kita bisa gunakan Google Chrome. Kita bisa gunakan Google Chrome untuk mengakses YouTube ya. Kita bisa cari di menu pencarian seperti ini. Nah, kalau untuk Google Chrome masih berjalan dengan normal, teman-teman. Ini bisa kita perbarui ya. Untuk Google Chrome ya. Untuk cara yang kedua, kita bisa YouTube-an menggunakan Google Chrome. Oke. Untuk cara yang ketiga, jadi untuk cara yang ketiga kita gunakan aplikasi pihak ketiga ya. Kita cari di Play Store, teman-teman. Kita cari YouTube. Nah, ini ya YouTube. Kemudian kita pilih install dan kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Oke, teman-teman, dan setelah berhasil kita install, tinggal kita klik saja buka. Kita coba cek dulu di menu halaman depan ya, apakah sudah terdownload. Nah, ini sudah terdownload untuk YouTube. Kita buka YouTube. Apakah aplikasi ini isinya hampir apa ya, teman-teman, mirip ya ataupun selengkap YouTube? Kita belum tahu, kita coba dulu. Ini kita bisa klik mulai. Oke, kita coba cari apa ya, cara cara buka akun Mi terkunci, teman-teman. Oh, ternyata muncul di sini ternyata hampir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata hampir mirip, teman-teman, dengan YouTube ya. Jadi kita bisa gunakan YouTube untuk alternatif buat yang YouTube-nya sudah usang atau sudah tidak bisa digunakan lagi. Apakah aplikasi ini berjalan lancar di Android 5? Kita coba buang dulu, kemudian kita buka kembali. Oke, dan ternyata bisa berjalan dengan lancar, teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya tentang beberapa alternatif ya untuk cara mengatasi YouTube sudah usang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.